Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan mengasih tahu kalian cara menggunakan watermark pada aplikasi Mobile Zen. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Mobile Zen. Lalu ke settings. Setelah itu aktifkan mode perekaman bersih. Dan setelah itu kita nonaktifkan my own watermark. Bagi kalian yang masih watermarknya aktif, dinonaktifkan saja. Dan setelah itu kita langsung record. Jika kalian sudah selesai recordnya, kalian tinggal ke notifikasi, kalian tinggal ketuk yang bertulisan rekaman berlangsung. Oke semuanya, kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye bye.